saya mau putar balik ke arah sana langsung angin gebes, hanya beberapa menit itu langsung jatuhnya mendadak aja. Brek, langsung dua pohon langsung tidak bisa bergerak sudah karena yang saya rasakan ini depan dulu, saya nggak bisa lihat belakang. Nah, kan terus sana kok gelap, langsung gelap semua, saya nggak berani pecah kaca, nggak berani. Maaf tadi sama keluarga pak ya? Sama istri aja. Sama istri. Terus tadi mau nyarinya pulang atau gimana pak? Nggak, mau ke mertua, mau ke Sidoarjo. Tapi tidak ada korban pak ya? Semuanya selamat pak ya? Selamat. Sekitar 3 menit, 2 menit orangnya saya lihat itu bisa keluar dari sisi samping itu apa kaca. Hasil yang perempuan dipikul, yang laki-laki keluar dulu lewat sini, depan sini kaca depan, atas. Kemudian yang punya apa? Pak Sugeng, warga sini. Warga sini itu yang punya es bakul, es geseger yang besar itu Bu, yang perumahan PG itu loh. Ada anaknya nggak di dalam? Enggak, dua orang, suami istri. Jadi suami istri. Hari ini tidak ada korban jiwa pak ya? Tidak ada korban jiwa, tidak ada. Hanya luka-luka tidak ada pak ya? Tidak ada luka-luka, tidak ada luka-luka. Pak, seperti apa mas? Awalnya kejadian awalnya itu tadi seperti apa? Awalnya ada puting beliung, sekitar puting beliung itu sekitar kalau tidak 5 menit, 7 menitan. Sampai, apa, saya kan satpam sini ya, satpam begitu lah. Nah, kemudian saya kontrol pohon-pohon yang tumbang-tumbang, kok kelihatan pohon itu tumbang gitu loh. Langsung saya lari. Dalami mobil, dalami pohon, ada mobil. Nah kebetulan kan hari ini saya jaga, saya piket. Karena ada pohon itu jatuh, saya keluar itu.